Assalamualaikum, nama saya Nurini Abdullah. Hari ini hari yang ke-7 saya kira berada di sini. Saya telah diberitahu oleh staf HPM pada minggu ke-4 mungkin ada penyingkiran. Saya rasa terkejut. Memang sebenarnya dah dijangka setiap pertandingan mesti ada penyingkiran. Tapi tak tahulah sama ada kami dihantar pulang ataupun kami stay kat sini. Tapi kalau andai kami tersingkir, saya harap pihak HPM tak payahlah hantar kami pulang. Kami sanggup duduk dekat rumah banglo tu, tidak atas sofa pun tak apa. Janji kami boleh ikuti program diet tu sehingga kami berjaya. Itu adalah harapan saya. Dan setakat ni, saya masih bersemangat untuk teruskan untuk teruskan cabaran langsing ni. Dan saya harap anda semua doakan saya. Terima kasih.